Jumpa lagi dengan channelnya Kang Tri. Kali ini Kang Tri ingin berbagi tutorial bagaimana caranya memulihkan akun Gmail pada Android kalian yang lupa sandi atau lupa password. Namun sebelum ke tutorial, kalian jangan lupa klik subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya. Untuk menyingkat waktu, mari kita ke tutorialnya. Pertama-tama kalian buka saja aplikasi Google pada Android kalian masing-masing. Kemudian kalian klik kelola akun Google Anda. Di halaman ini kalian pilih saja keamanan. Setelah itu kalian klik sandi. Di sini karena permasalahannya lupa sandi, kalian klik saja lupa sandi. Kemudian jika kalian masih ingat dengan sandi terakhir, kalian masukkan saja sandi terakhirnya di sini. Namun jika tidak ingat, kalian klik saja coba cara lain. Pada bagian ini kalian klik saja tombol ya, karena di sini adalah pemulihan akun Gmail pada Android. Kalian klik saja tombol ya. Kemudian kalian klik lagi tombol ya. Kemudian kita tinggal menunggu proses untuk masuk. Di halaman ini adalah halaman untuk konfirmasi nomor telepon. Jika kalian ingat dengan nomor teleponnya, kalian masukkan di sini. Namun jika memang sudah tidak ingat, kalian klik coba cara lain. Maka di halaman ini kalian akan mendapatkan pemberitahuan tentang pemulihan akun. Anda akan menerima link untuk menyetel ulang sandi di email tersebut dalam waktu 6-12 jam. Penundaan keamanan ini diperlukan agar Google dapat menjaga keamanan akun Anda. Jika Anda tidak melihat email tersebut dalam waktu 12 jam, periksa folder spam atau sampah sebelum mengirimkan permintaan baru. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kalian kembali saja ke beranda Android kalian. Kemudian kalian tarik bilah sisi atas ke bawah, kemudian klik notifikasi akun Google. Kita tunggu prosesnya. Di sini ada halaman konfirmasi. Jika Anda tidak meminta bantuan untuk login ke akun, Anda dapat membatalkan permintaan ini. Kalian pilih saja untuk pilihan yang paling bawah, ya memang saya perlu bantuan memulihkan akun. Kemudian di sini kalian isi saja keluhannya, kalian isikan saja lupa password. Di sini saya salah menuliskan, coba kita perbaiki, ternyata masih salah, kita kirim saja. Setelah ini kita tunggu saja sampai 6-12 jam untuk mendapatkan balasan dari Google. Kita kembalikan saja ke beranda Android-nya. Setelah menunggu 6-12 jam, kalian buka saja Android-nya pada beranda. Kalian tarik bilah sisi atas ke bawah untuk mendapatkan notifikasinya. Di sini kalian klik selesaikan pemulihan akun. Kita tunggu untuk membuka halamannya. Maka di halaman ini kalian berhasil mendapatkan formulir untuk perubahan sandi baru pada akun Gmail Android kalian. Sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.